Video penganiayaan terhadap seorang dokter jaga di Puskesmas Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat, viral di media sosial. Korban yang merupakan dokter magang dianiaya keluarga pasien pada Sabtu 22 April lalu. Dalam video, dokter tersebut diseret dan dibanting oleh dua anggota keluarga pasien. Kedua orang itu tidak puas karena kerabat mereka belum sembuh setelah berobat ke puskesmas tersebut. Pelaku penganiayaan berinisial AW dan MH telah ditangkap dan menjadi tersangka. Sangat menyesal. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Ingin sampaikan adalah permohonan maaf terhadap Dr. Karel. Semoga Dr. Karel terbuka pintu hatinya untuk memaafkan atas kesalahan kami dan kepada seluruh dokter di Indonesia. Saya sangat menyesal sekali. Saya mohon maaf telah mencoreng institusi yang telah menyerang institusi dokter di Indonesia. Meski tersangka telah meminta maaf, Ikatan Dokter Indonesia Lampung Barat menegaskan tidak ada langkah damai dan tetap melanjutkan proses hukum. Tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum pelaku ini sangat melukai ya, melukai atau mencederai khususnya organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Oleh sebab itu, kalau kita lakukan upaya perdamaian, maka akan menjadi pembelajaran budaya kekerasan yang dilakukan terhadap tenaga medis akan selalu diselesaikan dengan perdamaian. Di Bali, video perselisihan antara seorang WNA dan seorang warga lokal sedang menyita perhatian warga. Seorang pria dengan pakaian serba putih terlibat cekcok hingga nyaris adu jotos dengan seorang wisatawan asing. Warga Bali dalam video tersebut adalah JRO Mangku Budi Utama. Menurutnya, keributan berawal ketika kendaraan turis asing itu bersenggolan dengan kendaraan lain di tengah kemacetan. Warga Bali ini mengaku terpancing emosinya lantaran WNA itu mengeluarkan kata-kata kasar. Polisi masih menyelidiki peristiwa yang terjadi pada Minggu 23 April di kawasan Ubud Gianyar. Tim Liputan CNN Indonesia.